atau mewakafkan ini keluar tanah dan mewakafkan hartanya tanah tenaganya dari yang kesenangan atau rakyatnya dari pribadi yang berusaha dari yang jauh yang dekat yang laki yang perempuan yang tua yang muda dan terutama yang memakmurkan tempat ini baik yang masih ada ataupun yang merajaga senantiasa oleh jadikan orang-orang yang soleh di hadapan Allah orang-orang yang senantiasa taat setiap saat dan menjadikan selamat dunia sampai akhirat baik untuk diri keluarga dan keluarga bersama yang telah tiada menambahkan kenikmatan di alam kuburnya Allah jadikan kuburnya taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala kita berdoa dan berdoa bagi yang kurang sehat yang ringan ataupun yang berat yang dirawat yang tidak yang jauh yang dekat yang laki yang perempuan yang tua yang muda penyakit Allah angkat diganti dengan kesehatan Allah tambahkan ketaatan setiap saat sehingga dengan umur yang ada membawa manfaat untuk mendatangkan masalah selama dunia sampai akhirat yang kurang sehat rohani kita bermohon pada Allah dan kita berdoa kita hilangkan dari hal yang demikian ada masih sifat dalam kehidupan kita na'udzubillah jangan sampai tersimpan sifat kiri dengki hulir tiap mabrusumah namimah jika masih ada yang demikian kita bermohon pada Allah Allah angkat gantikan dengan bertambahnya hidayah terlebih taufik kepada kita semua dan Allah berikan kepada kita kenikmatan dalam iman Islam dan Islam dan dalam segala kehidupan nikmat dalam menjalankan agama Allah berancang kepada Rasulullah SAW fasilahnya berjaya dengan kabulnya Allah insyaAllah bimarakatihi wa syaitulillah ilahum al-Fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربك لنا ولوالدينا آمين بعد الصلاه kita berdoa kepada Allah wasilah ini talib Allah jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah keluarga yang sehat afiat wafat dalam akidah taat dalam beribadah segala langkah kita semua dalam ikhtiar kasab atau usaha kita senantiasa dimudahkan oleh Allah dari segala kesusahan dilapangkan dari segala kesempitan ditambahkan dari segala kekurangan dicukupkan dari segala kebutuhan apapun yang kita dapat menghasilkan menjadi nilai ibadah di hadapan Allah menjadi modal untuk berbintang kepada Allah dan Rasulnya yang berguna bagi agama manusia dan bangsa senantiasa meraih ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dihiasi dengan akhlak yang mulia bibarakatihi wa karamatihi syaiunillahi lakumul fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربك لنا ولوالدينا آمين بعد يسلمنا كتاب الله بعد الله الله لكم تجري كتاب ورد kita, sahabat dari kerabat di antara kita, tetangga kita, khususnya bangsa kita dari Sabang sampai Merauke. Umumnya muslimin, muslimat, dan masjid, dan maghrib, senantiasa dalam lindungan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, minat dunia, ila dalil akhirah, insyaAllah, amin, ya Rabbi, ya Masyid. Wasilahnya pada kita bermohon kepada Allah baik yang dinyatakan ataupun yang tidak segala hajat kita yang terbaik menurut Allah senantiasa dalam kabulnya Allah subhanahu wa ta'ala dan kita bermohon kepada Allah yang sangat kita pada kesempatan ini suasana yang berlarut-larut seperti ini kita bermohon kepada Allah Allah hilangkan rasa yang seperti ini baik dalam pribadi kita dalam keluarga saudara tetangga Allah angkat menjadi ketenangan ketenteraman sehingga tambah nyaman dalam segala kehidupan wasilah mereka kita bersyukur kepada Allah kita berprasangka baik kepada Allah doa kita dalam kabulnya Allah subhanahu wa ta'ala bibarakatihi wa karamatihi syaitillahi lakumul fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
lana wa li walidayna amin. Ya satu Fatihah. Berdoa kepada Allah Subhanahu anak kita yang sudah belajar dan sekarang lagi sungguh rawat cara belajarnya. Kita mohon pada Allah, Allah segerakan kembali bahkan lebih baik daripada sebelumnya dengan berbagai macam putusan-putusan bagi mereka yang berwenang, senantiasa Allah tambahkan hatinya dengan keyakinan dalam iman sehingga diberikan kehidupan yang lebih nyaman dalam berbahasa, berbahasa, beragama dengan menjalankan sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya dan menjalankan aturan pemerintah dengan sepenuhnya. Harapkan kita dengan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kita berdoa kepada Allah kepada saudara adik orang dari kerabat di antara kita pernah sedang berbuat baik pada kita dan akan berbuat baik pada kita bagi mereka semua baik yang masih ada ataupun yang telah tiada senantiasa dalam lindungan rahmat ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang telah jalan tambahkan segala nikmat di dalam kuburnya dan bagi yang masih ada Allah tambahkan segala kenikmatan sesuai amalan dalam taat kepada Allah dalam beribadah. Wasilah Fatihah kita bermohon pada Allah dalam kuburnya Allah Subhanahu wa taala bi barakatihi wa barakatihi syaiulillahi lakumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawm Al-Din Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta Alayhim Wa Al-Maghdubi Alayhim Wa Ad-Dallin Amin Rabbi Lana Wa Li Walidayna Amin. Alhamdulillah segala puji bagi Allah bersyukur kepada Allah yang Maha Agung. Kita berada di tahun 1442 Hijriah. Apa kita bisa membayangkan sampai di 1443 Hijriah? Allahu a'lam. Tapi kita berasa baik kepada Allah. InsyaAllah dengan doa kita Allah sampaikan ke tahun depan dengan lebih sehat apian dalam taat beribadah kepada Allah, lebih berkah setiap langkah dari nilai ibadah dalam segala kehidupan kita. Amin. Ya Rabbi Basirin. Salawat masalah. Kita berdoa kepada Allah senantiasa tambah limpah curah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, para ulama, para syuhada, para sholihin, insyaallah harap kita mendapatkan syafaat mil qiyamah nanti. Amin ya mujibas sa'ilin. Bapak-bapak, para sepuh, para sepuh jemaah, bapak haji dan jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kali ini takdir kita adalah Babul Jam'in Fainal Khawfi Warroja, bab yang menggabungkan antara takut dengan penuh harap. Takut mati kamu? Takut mati. Masa kita takutin, pasti bakal mati. Yang harus kita takutin itu yang belum tentu. Kenapa saya minta seperti itu? Saya itu sedang berlatih. Maka kalimat di awal ini kita tidak langsung membahas hadis, membahas Al-Quran dan hadisnya, tapi diingatkan oleh Ustaz ini. Iklam annal mukhtaral lil haddi fi hali sihati bi ayyakuna khaiban rajia wa yakunu khawfuhu wa rajahuhu sawana wa fi hali mardi yatamakhasul 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 rajahnya wa qawaida syar'i min nusubil kitab wa sunnati wa ghairi dhalik mutadhahiratun 'ala dhalik ikhlas ketahuilah annal mukhtar lil 'abdi wa hiya sesungguhnya setiap hamba setiap insan setiap manusia fi halin dalam setiap keadaan sihatin dalam keadaan sehat ayyakuna khaiban maka dalam keadaan sehat itu harus takut sebagaimana wayakun khawfu raja'u sawan wa bil halil marad seperti orang takutnya saat sakit. Ketika kita sehat pernah ada rasa takut sakit tadi? Ada munculnya. Tapi ketika sakit yang sering itulah takut mati. Dan ketika sehat justru harus banyak mengingat mati. Kenapa demikian? Karena sini sama raja usawaun sama ketika orang yang penuh takut dan harap kepada Allah hidupnya saat sehat banyak mengingat mati mencari bekal untuk setelah mati dan setelah hidup ya setelah mati kalau setelah hidup malah ya. Karena ketika hidup mencari bekal ketika orang yang senantiasa mencari bekal di dalam hidupnya untuk bekal setelah
mati, awas setelah itu. Setelah itu akan bakal mati. Yang kita perlukan setelah mati. Setelah kita meninggalkan dunia ini, maka terus di awal, masya Allah, saya baca tadi sore-sore saya balikkan dengan kitab yang lain, masya Allah. Iya, kita jangan selagi sehat ini jangan pikirin mati kita. Yang dipikirin kehidupan mana? Jadi nggak beres sih kita ini. Tapi ketika sakit dan sangat berat, ringan sekalipun yang kebayang apa? Jangan-jangan gua mati, mati, mati. Padahal si mati ini bakal tiba dan pasti datang. Yang harus kita pikirkan ini yang justru yang tiba-tiba ini datangnya. Kalau kematian kan pasti datangnya. Ketika kematian itu tiba-tiba datangnya, lalu kita belum mempersiapkan jiwa raga kita untuk meraih kehidupan setelah mati. Ini yang harus kita pada kita pikirin. Makanya doanya Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ya Allah, berikan kebaikan dunia, kebaikan akhirat dari lindungilah kami daripada azab api neraka. Dunia kita tidak, giliran akhirat sisanya. Contoh yang paling gampang yang sering kita ulangkan sebelum kita tadikan penuh harap wajah kita, kita contohkan seperti seorang tukang kayu. Masih ingat ceritanya kurang lebih 2 tahun yang lalu ini, insya Allah saya bangkitkan lagi. Seorang tukang kampak, tukang kayu, dia nyebrang kali tanpa disadari kampaknya itu jatuh. Begitu sampai ke tepian kali, kemudian dia tuju untuk menebang pohon-pohon, dia menangis. Kenapa? Kampak yang dia punya cuma segitu-gitunya, padahal hidup kampak yang sudah tinggal dikit lagi, kampaknya bahkan sudah tidak lagi dipandang, jatuh di sungai yang cukup lumayan dalam. Dia tidak sanggup lagi menangis, meratap dia dengan penuh kesedihan karena modal cuma itu-itunya. Dia berharap kepada Allah, wasilahnya itu kampak. Datanglah makhluk yang bernama jin dari kali besar itu. Kenapa kamu nangis? Kampak saya hilang, Tuhan, cuma satu-satunya modal hidup saya itu. Yang menghidupkan keluarga anak istri saya, jalannya adalah kampak saya. Tapi saya tak punya lagi sekarang. Kenapa? Kampak saya jatuh ke kali sana. Saya tidak sanggup untuk menyelamatkan dalam itu airnya. Si jin itu yang wujud dari wujud, yang dia yang sudah apa itu jin ya. Kalau gitu balik, jin bisa berubah-ubah juga. Diangkatlah dari kali, kasih kampak yang emas permata, kampak gagangnya indah luar biasa. Apakah ini kampak kamu? Kata tukang kayu tadi, bukan. Oh bukan, balik lagi sedikit. Berapa waktu kemudian ambil lagi kampak yang dari perak. Kata si tukang kayu tadi, bukan. Begitu. Balik lagi, datang yang ketiga, diambil kampak yang sebenarnya. Nah itu adalah betul Tuhan, itu kampak saya. Kalau yang tadi bukan kampak saya, karena kamu jujur dan tidak terbiru dengan kehidupan, kampak yang pertama dan yang kedua juga kampak kamu saya serahkan kepada kamu. Untung apa kata orang jujur? Untung apa? Jujur itu karena modalnya jujur, orang miskin, masya Allah, kampak emas dapat, kampak perak dapat, kampak liat balik lagi, modal jujur. Dan buat pelajaran di sini, ketika dia hanya berharap kepada Allah dan Rasulnya, penuh rasa takut dalam kehidupan, dia jangankan ditawarin yang tadi kan kapak emas begitu mahal dan luar biasa. Tapi disingkat cerita lagi, di bawahnya ceritain lagi dengan menjembatan-jembatan yang sama, kali yang sama, istrinya hanyut. Ini supaya kita senyum dikit lah. Begitu hanya si jin yang tadi nolongin lagi dengan pertolongan Allah, ada jin-jin yang baik di Islam. Menawarkan, kenapa kamu nangis di ujung tepian kali karena istri saya Tuhan bilang, aduh saya gak bisa tolong istri saya, padahal cuma saya satunya istri saya. Begitu, ada lagi yang lain, begitu ditolongin sama jin atas izin Allah, diangkatlah perempuan yang cantik jelita. Begitu ditawarkan kepada si tukang kampak tadi, apakah ini istri kamu? Betul Tuhan. Ditawarin istrinya lebih cantik daripada istri yang tadi. Si cinta dibaralah, kenapa kamu dikira kamu jadi hilang seperti itu? Ya pembelajaran ini ya, beda nih. Orang tuh hilang dengan
gambar-gambar tadi, begitu ditawari lagi yang ke satu, kedua, kedua dan ketiga, maaf ya, cukup saya yang pertama aja. Kenapa demikian? Karena enggak mungkin, karena saya sudah tua, satu aja belum tentu saya jabarin. Kenapa yang tua? Yang tua dan yang tiga mau yang buat tua saja katanya. Artinya apa? Pelajaran di situ yang kita ambil, ternyata memang Masya Allah, ketika perempuan muncul dalam kehidupan kita yang kita tidak bersandar kepada iman, tadi harta masih kita bisa tahan, tapi ketika perempuan yang cantik jelita itu muncul, lupa. Maka kata peribahasa, pagar tetangga sekalipun catnya cuma cat kapur pasti indah dilihatnya. Di rumah walaupun pakai catnya cat vinilek paling murah, kita pakai cat segala apa, cat kayunya yang mahal dan bagus kan, bukan itu asasnya, begitu-begitu lah gitu. Kenapa demikian? Karena memang di situ dihiasi segala kehidupan kita untuk dunia, kecintaan kepada dunia itu kadang melebihi. Maka ketika diingatkan antara khauf dan roja, antara takut dengan penuh harap kepada Allah, kita ini banyakkan mana? Kita banyakkan takutnya, takut sakit, takut susah, takut miskin, takut tak berhasil, takut. Karena sudah mengingatkan. Nah, lanjutkan kerajaan sekarang. Apa kategorinya orang yang banyak takut dan berlebihan itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala ya'manu makarallahi ilal qawmul khasirin. Maka tidak adalah makhluk yang paling takut dan bahkan dia tidak pernah merasa takut akan siksa Allah, ilal qawmul khasirin, kecuali orang-orang yang rugi. Artinya orang yang tidak ada percaya, ada siksanya neraka, ada siksanya alam kubur. Asyik aja gitu. Lanjutin dulu supaya pembahasan kita. Wa qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim innahu la ya'asu min mirrahillahi illa qaumul kafirin. Sesungguhnya tidak ada manusia yang putus dari kasih sayang Allah illa qaumul kafirin, kecuali orang-orang yang kafir. Sekarang kita banyak dibuat putus asa. Coba dapat. Maaf ini maaf. Yang maskara kita luar biasa. Maskeran mengurusi muka sih meringan ya. Jadi yang laku masker sekarang pernah kita bahas. Niatnya untuk membantu kehidupan orang lain, silakan berbagi rezeki, beli aja kita kalau perlu sekalipun nggak dipakai. Tapi ketika ada razia Satpol PP, ada polisi, ada razia Papua, wuduh dipakai. Tapi ketika malaikat Israel merazia kita, sudah kita persiapkan. Ya pilihan kita ini, rasa takut kita ini. Daripada saya suruh nyapu, ya saya pakai masker kan. Ya biarin aja nyapu daripada bagian pahala malah. Maaf saya kadang bisa diajarkan, saya tak sama ajaran guru saya bilang. Itu diajarkan kelas 4 SD itu kita belajar IPA itu. Maka saya kita kan berkali-kali kita bahas. Yang namanya karbon dioksida adalah mulut kita itu, mulut dari mulut kita. Udara yang sudah kita keluarkan, kita udara yang kotor. Karbon dioksida, racun, udah jelas itu racunnya. Nah sekarang yang namanya sekarang lagi ramai itu makhluk apa? Virus yang sudah pernah kita melihat ya. Sudah pernah melihat, makanya di Italia sekarang lagi ramai lagi. Saking jenuh dengan keadaan, kita lihat mungkin di media-media sosial, mereka turun hampir seluruh manusia turun apa-apa. Bosan dengan kita, kita memang yang bosan. Banyak negara-negara lain juga. Tapi kita kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulullah. Maka ketika orang yang putus asa dari rahmat Allah hanya orang-orang yang kafir. Nah, kenapa? Nah, nanti akan kelihatan tuh nyambung ke surah yang sekarang kita lagi bahas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim yauma tabyadu wujuhu wa taswaddu wujuh. Nah, ketika hari di mana Allah putihkan seluruh manusia, orang-orang yang putih artinya orang-orang yang taat kepada Allah, pada suatu wujud dan Allah tampakkan, Allah hitamkan muka-muka yang lebih hitam nanti. Kenapa demikian? Kembali tadi iman. Maka waqala ta'ala, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna rabbaka la sari'ul iqabi wa innahu la ghafurur rahim. Sesungguhnya azab Allah, murka Allah amat sangat cepat. La sari'ul iqabi sangat dekat, sangat cepat. Wa innahu la ghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih sayang. Artinya di sini kita jangan terlalu berlebihan dalam menghadapi kehidupan dengan rasa takut yang sampai. Nah, sering kita berusaha dan belajar sama-sama.
kita pernah nggak berpikir atau mungkin harus berlatih kita bareng-bareng termasuk Pak Fakir khususnya, pernah nggak berpikir sholat saya diterima nggak mau Allah, infak sedekah saya taklim seperti ini diterima nggak oleh Allah? Apa kita hanya sekedar melaksanakan ritual kita, kebiasaan kita? Apa hanya jalanin aja, bukan berharap kepada ridha Allah? Tapi saya yakin ketika sering dengar ayat sering sabda Rasulullah kita sampaikan kepada para guru-guru kita baik di sini ataupun di tempat-tempat yang lain, kita sama-sama belajar, paling tidak ayat Allah sudah lewat telinga kita. Yang mendengarin ayat Allah aja masih susah, kita paham, apalagi yang jauh dari Allah. Maka kesempatannya mengintrospeksi apa kita sama-sama nih. Balik lagi dari pagi sampai sore ini, apa yang Bapak takutkan? Ada apa lempeng aja kita nggak mikir apa-apa. Dan jujur, saya nggak usah jawab pakai mulut, jawab dari masing-masing jiwa kita masing-masing. Kita ini sama tanpa sadar lempeng aja. Banyakkan nggak sadarnya bahwa Allah besar sama kita. Kaki melangkah siapa yang melangkahkan? Tangan mengayun siapa yang melangkahkan sama kita? Mata melihat siapa yang melihat penglihatan? Nggak sadar kita pergi situ. Tapi ketika iman tumbuh, ya Allah, kaki melangkah, kau yang berikan langkah, tangan mengayun, kau yang berikan, jadikan langkah dan ayunan langkah menjadi ibadah ke dalam. Jangan kau langkahkan kaki saya ke tempat-tempat yang kau melukai dan kau benci, bahkan kau berikan nilai-nilai pada kebaikan kepada kami setiap langkah. Itu selalu kita ngapain sendiri karena gila. Maka lalu satu hadis jelaskan, Imam Musali menjelaskan, khususnya Imam Musali menjelaskan, hatta takulah pajun. Perbanyaklah kamu zikir, ingat kepada Allah sehingga kamu dikatakan orang gila. Ngomong sendiri yang ngomongnya gila kan. Tapi ketika bilang kita kalimat subhanallah, alhamdulillah, sehebat apapun rasanya orang, gak bakal ada yang nyangka gila. Gak bakal. Tasbih, tahmid, takbir kita ucap, istighfar kita ucap, alhamdulillah kita ucap, bismillah kita ucap, sebanyak mungkin selawat kita ucap, tidak bakal ada yang kegila. Kita sambil jalan, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah akbar, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah akbar, insyaallah, tidak bakal. Tapi ketika bicara dari kata-kata yang tadi, kalimat-kalimat yang tadi, dari kapan itu dia ya? Lalu kita muncul, dari kapan itu dia ya? Ketika kita tumbuh antara kaum dengan rojak beres, seimbang, penuh harap kepada Allah, rasa takut kepada Allah, takut amal ibadah nggak diterima, terus kita perbaiki. Kenapa? Takut nggak diterima. Bapak-bapak mungkin alaman yang namanya melamar kerja. Siapa yang ngalamin? Yang lamarannya dibalikin. Lamarannya kurang cakep, bikin lagi. Dilengkapin persyaratannya di situ. Ijazah terakhir, pengalaman kerja, riwayat hidup, kantor KTP dari identitas kita berasik, bikin surat lamaran, dilampirin, terlampir, bla bla bla, nyampe ketika kita tujuh masih kurang, balik lagi. Karena kita punya tujuan ingin punya kerjaan, masya Allah, bikin lagi. Apa yang diatur dalam perusahaan tersebut kita ikutin. Nah, konsekuensi kita orang yang beriman, apa yang diatur oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis, ayo kita ikuti semampu mungkin, perbaiki kurangan-kurangan kita. Maka dengan adanya ta'lim inilah kita untuk memperbaiki. Jadi imanakum perbahil tema iman kalian itu kan, itu berbaik dengan memperhatikan bagaimana cara cepat silubillah ilaha illallah, dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Kita kan kembali tadi termasuk Bapak ini, Bapak maaf saya syukur-syukur Allah, terima kasih Bapak senantiasa setiap mendampingi saya, ini termotivasi. Ini yang pernah saya pelajari dulu, amali dulu sedikit demi sedikit, sudah mampu saya amalkan, baru saya sampaikan. Kenapa? Jangan sampai kayak kelompok orang lain diterangin, patah di gelapin. Saya ngajak sama orang lain untuk berbuat baik, tapi saya gak melakukan repot juga. Maka lingkungan muslim ini dakwah, setiap pribadi muslim ini wajib dakwah. Ada yang dengan ilmu, ada yang dengan harta, ada yang dengan tenaga, ada yang dengan doa, ada yang dengan akhlak mulia, ada dengan sikap sifat di antara kita saling memuliakan, bukan saling mencaci memaki dan membenci. Yang ada apa? Saling merangkul, bukan saling memukul.
kan begitu. Tidak ada apa. Sekalipun ilmu tidak banyak, tapi tutur kata bahasa kita senantiasa dihidupkan oleh orang. Masuk lagi ke kemarin, cirinya ahli surga berapa, sungguh turunnya. Mungkin kita bahasanya pas ini. Wajrun malihun, falbun takiyun, lisanun pasiyun, yadun sahiyun, apa yadun sahiyun, lisanun pasiyun, cirinya ahli surga. Orang yang banyak kecut cemberut, malu lagi alamat, itu alamat, itu. Di dunia aja banyak kecut cemberut, jarang tegur sapa, bahkan membuat orang ketika bicara nyakitin orang, ketika berbuat yang ngeselin orang, maka itu alamat. Di dunia aja sudah banyak dikeselin orang, apalagi di akhirat. Ini kalimat yang ini saya tekankan untuk tulisan kita semua. Inna rabbaka la sari'ul iqab wa innahu la ghafurur rahim. Sesungguhnya murka Allah, marahnya Allah sangat cepat. Kejadian dia itu berapa banyak? Waktu tsunami itu berapa? Lupa saya. 2004, Desember kan ya? Itu mereka bangun puluhan ratusan tahun. Berapa menit itu habis? Apa yang kita sombongkan? Ya itu menutup kemungkinan kita di pulang jauh dari pantai, jauh dari kali. Mungkin Allahum, tapi dengan cara seperti ini kita belajar berusaha untuk menjauhkan murkanya Allah. Insya Allah kalau kita ta'zim dan memuliakan Allah, mengagungkan Allah kita dengan penuh kedawaman, sekalipun ilmu kita enggak banyak, tapi rasa ta'zimnya kepada Allah, murka Allah bakal jauh dari orang-orang tersebut. Sekalipun tiba, katakan kita tahu riwayatnya Abraham, sebagian orang yang sudah beriman, Cinta Isa bertanya kepada Rasulullah SAW ketika kejadian Abraham itu menyerang Ka'bah. Karena setelah kejadian, beliau sudah dewasa dan berdiri suami istri saat itu. Bertanya, bagaimana saat kelahiran, bagaimana ya Rasulullah, bagaimana orang-orang yang telah beriman kepada Allah. Ingat, firman Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma tuwaffa ujurakum yawmal qiyamah. Setiap yang bernyawa akan mati. Sehebatnya itu Raja Abraham, gajahnya gede-gede banget, tapi apa kalimat dalam surah Al-Fil? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidak memperhatikan itu pasukan kabilah-kabilah, apa kabilahnya Al-Fil ini gajah-gajah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Allah jadikan kelompok mereka bagaimana? Lanjut ayatnya apa itu? Pokoknya saya potong dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putus buruk ababil. Mampunya apa mereka? Cuma bawa batu kecil-kecil dari neraka, dilemparin semuanya. Tarbihim bihijaratim minasijir. Allah putus itu. Burung saja. Bawa batu-batu yang kecil. Bihijaratim minasijir. Faja'alahum ba'asdim. Mampu mereka musnah semua seperti daun yang dibakar bulan. Apa yang dibanggakan? Tahu kita Fir'aun, sebagaimana kuasanya Fir'aun, di mana dia tenggelamin di Laut Merah, berapa lama dia mengakui seorang manusia. Jadi manusia yang pernah kita sampaikan, manusia yang gak pernah sakit adalah Fir'aun. Jadi kalau orang gak pernah sakit-sakit berarti keturunan. Lain ketika sakit harus bersyukur kibarat, ini Bapak Rutun Gunung. Alhamdulillah ya Allah, atasnya sakit saya, berikan saya banyak istighfar, kemampuan untuk lebih dekat kepada Engkau, berikan jadi nilai taat kepada Engkau, berikan penebus dosa sakit. Kita ini jangan sampai, alhamdulillah saya sehat, mulut tanda tanya itu Pak. Tanda tanya kalau sepanjang umur kita hidup sehat lah. Tapi sehebat apapun perkasaannya Fir'aun, saya balik dulu bisa teriwayat dan lain itu. Ya Allah, ketika ketemu dengan Siti Asia, melehoi. Siti Asia itu perawat sampai dulu ketemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa? Karena Siti Asia sudah beriman kepada Allah. Fir'aun biasanya banyak orang asal mendekati Siti Asia, dikeplak oleh mereka Jibril, undaknya melehoi. Melehoi, tidak sanggup. Makanya sangat sayang banget kepada Siti Asia itu. Karena ya Allah ya Allah. Nah, jadi apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kita membangun rumah bisa bertahun-tahun, kita nikmati makan mulai pada jutaan, bahkan miliar, bahkan triliunan rupiah. Datang gempa 5 menit 5 detik aja dengan skala Richter yang sekian dahsyat, apa yang kita mampu kita bertahan?
kemarin dibahas dalam surah Bahasa itu, nanti manusia hanya sekedar menyelamatkan diri masing-masing, udah gak peduli lagi orang tua sama anak-anak kepada bapak, bapak kepada ibu, semua gak ada, semua manusia masing-masing itu. Maka dengan adanya rasa khauf dan raja, takut dan penuh harap kepada Allah, mari kita sama-sama kesempatan umur yang ada ini, jangan sampai kita sia-siakan, gak mesti banyak ilmu. Yang mesti banyak, yang sudah kita yakini, ayo kita jalani. Yang belum kita dapatkan, ayo kita pelajari bareng-bareng. Maka sering-sering kita doa kepada Bapak Jamaah yang dimati Allah, doain saya biar tak banyak bosan baca. Kenapa? Yang sudah pelajari itu jangan sampai ketinggalan. Cuma nyari kitab di sini gak susah, kalau pulang harus baru pulang kalau dapat dengan gampang nyarinya kalau di kampung. Karena udah dekat-dekat pesantren pasti ada toko kitab. Gitu. Kalau kita di sini tuh nyari dulu kan depan duit ada tuh, sekarang udah gak ada lagi. Kenapa? Zaman IAIN, buku kitab kuning depan IAIN, banyak kitab-kitab dan kuning. Semenjak menjadi UIN, susah itu, karena gak laku. Gak laku kitab kuning. Karena ini bersalah, lain lagi dengan Institut Agama Islam Indonesia Negeri, ya, IAIN, Institut Agama Islam Negeri, itu jelas, Institut. Kalau UIN, ini bersalah, punya guru. Nah, yang sekarang ini diunggulin apa? Fakultas Umum, Kedokteran, Perbankan, ya. Nah, soal bukan yang kacau, makanya pernah setengah guru saya yang pernah ngajarin saya itu ibu apa itu yang pernah di Pasca Sarjana. Tak sekarang mah jangankan manusia kambing gitu dipakai kerudung daftar kejurusan saringan atau ada, insya Allah diterima. Saking gak ada peminatnya. Zaman saya masih terdiam di bulan terdiam usuluddin syariah itu kok ada gitu paling itu susah maksudnya. Sekarang peminat itu gak ada. Yang dihebatin sekarang perbankan dan kedokteran itu yang paling unggul di UIN sekarang. Kenapa? Nah, khauf dan rajanya sudah hilang. Yang ada ketergantungan kepada kehidupan seolah-olah ketika punya ilmu ini, punya ilmu itu, kalian akan bisa menghidupkan kehidupan dan masa depan akan lebih cemerlang tanpa iman. Bagaimana kita kehidupan kita? Teman-teman biasa. Nah, semalam saya bahas dengan beberapa orang sebelum saya pulang. Ketika hidup kita banyak rasa cemas, rasa takut, rasa bimbang, gundah gulana tidak tampak kesenangan-kesenangan dalam hidup, ketenangan tidak muncul dalam jiwa kita, alamat dalam jiwa kita banyak memakan hal-hal riba tanpa kita sadari. Saya buka dalam bidang kosong itu ya Allah. Ketika kita muncul rasa takut, rasa bimbang, rasa takut yang berlebihan, bukan takut menghadap Allah, tapi takut dengan kehidupan, takut begini, takut begini, ya Allah, berarti hidup kita yang dikonsumsi selama ini banyak makan makanan dan minuman, pakaian, intinya yang dinikmati oleh kita banyak unsur riba tanpa kita sadari. Mohon ampun kita kepada Allah dengan adanya tali kita sedikit-sedikit untuk kita menenis dan doakan ya Pak ya. Kemarin saya sudah tawarin juga suruh jadi kepala sekolah, saya mengawas, doain saya, doain jangan sampai dipanggil lagi. Karena ini sampai Oktober masih ada penawaran-penawaran, saya datangin pengawas kemarin ini seminggu yang lalu sebelum kita saya punya acara datang ke sekolah saya, saya rekomendasikan dan alhamdulillah terima kasih. Masih banyak yang lain silakan, saya akan masuk anak-anak aja. Bapak-bapak masih menemani saya, ibu masih menemani saya, dampingin saya lebih nyaman. Kenapa? Ya Allah, karena manusia berubah-ubah. Dengan harapan kita apa? Ketika kita bersyukur kepada aturan Allah dan Rasulnya, itu nyaman. Maka kita sering membahas nih, setiap Allah memerintahkan kepada kita hakikatnya untuk kebahagiaan dunia akhirat kita. Setiap Allah menyatakan dalam firman dalam Al-Quran, Rasulullah menyatakan dalam sabdanya dilarang melakukan hal tersebut, berarti adalah kemudaratan dan kesusahan untuk kita untuk dunia sampai akhirat kelak. Tapi kita kadang itu kadang melampau. Maka dengan ketakwaan itulah nama-nama muncul, bukan nilai yang paling utama kan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah orang yang paling takwa. Penjabaran penjelasan dari takwa ada ikhlas, ada sabar, ada tabah, ada tawakal, ada syukur, ada tasbih, ada takbir, ada takbir, ada hafalan, ada asbalah, ada tahlil, ada macam-macam. Itu intinya harus menjadi orang takwa kita. Makanya kita mendengar Jumat diwasiatin, terus bapak-bapak usahain sesuatu apapun juga, mata mah biarkan merem, tapi kuping jangan sampai merem, dengerin.
rezeki, kita minimal dapat rezeki. Kita berkata, Allah, ya Allah, jangan sampai kita tulen. Kasihan juga, kasihan sekarang orang banyak orang yang sudah kehilangan diri berbantan apa ini. Karena kagal aku, ayahku, lakukan. Mereka fakir dalam kehidupan, kurang makan, kurang minum, kurang uang, akhirnya mendekatkan kepada kuburan. Akhirnya halal, haram, harta, maling, lihat macam orang, segala macam. Sementing perut terpenuhi. Nah, kenapa? Siapa? Bukankah kita tahu dalam penundangan? Orang miskin, dan anak-anak orang-orang terlantar dilindungi oleh negara. Sekarang apa? Yang miskin tambah miskin, yang susah tambah susah, yang kaya tambah kaya. Itu tahun 82 ada yang ini nama romak. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Tahun 82 itu sudah ada penilaian seperti itu. Sekarang makin nyata. Maka bersyukurlah Bapak jamaah dirahmati Allah, dalam keadaan apapun kita diberikan ketenangan, ketenteraman oleh Allah. Berarti insya Allah kita harus berdoa kepada Allah. Alamat kita sudah membersihkan diri, dibersihkan dan berusaha untuk bersihkan dari sifat-sifat riba kita dan kotor kita dalam segala kehidupan. Jamaah ini kepada Allah Subhanahu wa taala, saya tidak lanjutkan dalam hal ini, tapi saya menggarisbawahi kita semua bersyukur kepada Allah. Karena apa? Kita enggak tahu kan kematian kita kapan, di mana, dan dengan cara apa Allah mematikan kita. Ketika ada rasa takut yang sama antara takut kematian dengan takut tidak diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah kita berusaha untuk belek semampu mungkin, maka saya dari sekolah yang ketiga, kita minimal cirinya tiga aja kita. As-salatu lal-fatihah. Yuk kita salat tepat waktu. Yang kedua, tarhibul qiraatul Qur'an. Yuk kita senangin baca Qur'an. Yang ketiga, tarhibul majalisil ilm. Senangin datang tempat ilmu langsung atau tidak langsung dengan mendengar kita. Ini kan namanya tetap dua pahala, Pak. Musyafahah berhadapan dengan saudara-saudara kita, berhadapan dengan guru-guru kita, kita mendapatkan langsung ayat-ayat Allah SWT. Yang keduanya dapat pahala menuntut ilmu. Yang ketiga, ketika ilmu dapat kita amalkan, dapat tingkat keuntungan lagi. Dapat yang niat untuk dibagikan kepada yang lain, yang dapat keuntungan kita orang yang menuntut ilmu. Makanya orang yang memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi tariqu ila jannah. Siapa yang jalan kepada tempat ilmu sedang menuju kepada surga insya Allah. Maka ketika dalam pengajian memang sudah dahsyatnya luar biasa, apalagi kita siangnya sudah kerja, kita rasa penuh luar biasa antuknya. Kenapa? Al-maulu wal-gaitus syaitan. Maka kita dikencingin di berakut setan. Nah, itu kenapa? Duduknya aja kita dapat pahala. Satu jam kita duduk khairun min almi salatu sunnah terakhir, lebih baik daripada salat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita salat sunnah 1000 rakaat duduk luar di majlis tadi, gak dapat apa-apa, gak bawa pulpen, gak bawa buku, gak nyatet, cuma dengar juga tau karena kita tidur, duduk luar 1000 rakaat lebih baik salat sunnah daripada salat sunnah 1000 rakaat. Jadi betul-betul orang yang senang menuntut ilmu, maka halal-hal zikir, tempat-tempat yang banyak mengingat Allah. Bapak ketika berjalan ada kesempatan untuk mampir, walau usaha, walaupun cuma sebentar, ada pengajian, mampirin, jangan pura-pura gak lihat. Usahakan, walaupun cuma sebentar, menghormati ta'zim kepada ilmunya Allah, kepada orang yang menjelaskan ilmu Allah tentang ilmu Rasulullah, kita merasa nyaman. Jangan sampai disia-siakan, karena belum tentu kita ketika ketika lewat situ lagi ketemu tempat yang seperti itu. Tapi tantangan bagi bapak-bapak yang pada jauh kerjanya, memang itu kadang-kadang kepikirannya ingin nyampe rumah aja buru-buru begitu ya. Nah, itu saya kerasa juga zaman kerja di mau gitu muncul begitu pingin mampir minimal sholat berjamaah di prediksi dan di apa namanya diprediksikan waktunya, diperhitungkan waktu jam segini saya sholat harus siap-siap mampir di masjid. Kita tandain dari kita pasti dapat kita pokoknya jam segini perjalanan saya jam segini harus mampir di masjid. Jadi insya Allah akan diberkahi. Kenapa? Harap dan khauf kita berharap kepada Allah, takut kepada Allah, insya Allah akan seimbang ketika orang sudah menepati waktu sholat. Jadi kesimpulan akhir pada kesempatan ini saya tidak panjang lagi karena masih ada ayat ini, apa sih yang belum lahir, nggak bisa karena masih ada ayat yang lain. Jadi intinya sekarang kita sedang diuji rasa takut kita dengan takut kematian, bukan takut kepada Allah. Bukan takut kepada, buktinya apa? Bukan takut kepada Allah. Ya sholat kita, sholat kita sabda.
tempatnya di jalan, jalan. Majlis taklim kumpul ramai-ramai dilarang. Kenapa berarti? Oh, kalau kita sering bahas tadi, dicinta orang banyak masuk Islam. Kenapa? Melihat orang Islam selamat dari virus tersebut, memohon pertolongan kepada Allah, dinyatakan oleh Allah mereka pada masuk Islam. Di Indonesia yang mayoritas Islam malah menjauhi majlis taklim, menjauhi masjid. Mereka sebelum datang waktu sholat sudah berwudu menuju masjid untuk sholat berjamaah, doa bersama, mohon perlindungan kepada Allah. Indonesia yang mayoritas Islam sangat ironis sekali. Mayoritas Islam kalau masjid dibombokin, kejadian kan beberapa lalu, sekarang alhamdulillah sudah mulai dibuka lagi. Cuma masjid yang jarang-jarang, nah, alam dan ini pemulang permai sudah mulai rapat balisannya, gitu kan. Terus pasti berapa yang sendiri saya datangin, dari jumlah sekian masjid yang saya datangin, yang paling ekstrim, yang paling ekstrim dua masjid saya temuin. Di tempat sekitar kita dan sekitar Cibutan sana, dua masjid, marah banget dah. Sampai bata-bata juga pelan-pelan khawatir, mereka masuk saya tidur, marah, benar-benar marah. Ya Allah, saya istawa ta'ilu luruskan dan melapakan. Dan saya tidak selesai sempurnakan yang harus. Kenapa? Istawa suhu bakum painan taswa dan tamami sholat. Luruskan dan rapatkan sholatnya untuk kesempurnaan sholat berjamaah. Berarti kalau sholatnya jarang-jarang, gimana dapat sempurna? Udah aja pun paling. Masing-masing tahuan itu takut pahala jualan apa? Takut apa? Ketahuan orang tidak sepergaulan kita kayak begini dan dia tak punya penyakit, ngapain pakai dia takutin? Kalau tak tahu dari mana punya penyakit coba itu baru untuk kita kiatkan lagi kurang sehat ada baik di rumah aja ya itu tempat saya baik-baik ini tetangga saudara soalnya apa lu? Enggak gila kalau mati saya tersolong kita akan luka aku dan saudara tetangga ya Allah ya Allah. Di zaman tradisional ini menurut saya takut yang berlebihan. Siapa yang takut berlebihan? Kecuali orang-orang kafir yang lebih takut daripada lebih takutnya kepada Allah. Silakan dibuka surah Al-Imran, ada beberapa ayat di situ yang menunjukkan ketika kita merasa takut dalam kehidupan kita melebihi takut akan azabnya Allah, siksa Allah dunia, siksa Allah akhirat tentang dasarnya neraka, berarti Allah tanamkan semakin takut tersebut itu tandanya tanda kekafiran dalam kehidupan kita muncul dalam jiwa kita. Nauzubillah min dzalik. Saya banyak yang enggak kenal kemarin pada tegur sapa biasa. Salaman sesalaman ini pada saya cuma tangan yang buah hati. Terserah. Salaman begini doang, dikit doang, ujung ujung. Emang salaman bukan makhluk. Gini kan, setan. Kenapa? Ya, saya kan sehat. Lo bocah juga tuh yang pemeriksa-meriksa di jangan di sini. Apa kena kena mata radiasinya bahaya itu lah. Sini aja semua ada di mana cari. Saya juga kan direk-direk juga sering komunikasi sama orang-orang yang tinggi Tuhan. Banyak tuh kita kasihan kalau kita juga banyak terdiskriminasi dengan keadaan dapat tekanan-tekanan yang memang amat sangat kuat dari orang-orang tertentu. Lu masih mau kerja, jalani masanya begitu. Bahasanya berat banget. Tapi kita takut kelewatan, kelewatan. Jadi, mari sama-sama ketika sehat, saya kembalikan. Ketika sehat, ayo kita banyak-banyak ingat mati. Kalau lagi sakit mau wajar. Dari pagi sampai sekarang ingat mati berapa kali? Belum ya? Nah, tapi Pak Muzani kasih lupus sama kita. Orang yang ingat mati bukan berarti ingat mati, bukan. Minimal sehari semalam melakukan 40 macam kebaikan. Nah kalau kita belum mampu itu hari ini ya, minimal 40 rakaat sehari semalam jangan kurang. Kita mungkin kurang infak, sedekah, kurang ikhlas, kurang sabar, kurang syukur, kurang tabah, kurang tawakal, kurang ikhlas, kurang khusyuk, kurang ikhlas dalam hidup itu. Kurangnya ya minimal sholat jangan kurang dari 40 rakaat. Saya ulang lagi, jangan kurang dari 40 rakaat. Bahkan lebih alhamdulillah insyaallah 17 rakaat sholat fardu wajib. 12 rakaat sholat rawatib qobliyah dan ba'diyah. Tambah sholat duha 12 atau 8 rakaat insya Allah. Tambah tahajud dari mulai sholat duha, sholat taubat, sholat hajat sampai sholat witir tambah 11. Itu minimal bisa 47-50 lebih kita rakaat. Bukan berarti kita ngintu, karena kita orang bodoh, orang butuh panggil kita. Bagi ulama ulama butuh kasih sayang Allah. Maka segala macam cara kita laksanakan.
supaya Allah tambah kasih sayangnya dengan ciri orang yang menjemput kematian dengan tenang, minimal 40 rakaat yang tinggal sehari semalam. Kalau perbuatan yang lain mesti diingat-ingat kan? Kenapa? Karena kita belum kadang-kadang kita merasa ingin dilihat orang, ingin dipuji orang. Beri Allah yang akan sehingga ada cerita dulu. Insyaallah kita lihat ada tanggih nama syaitu Indonesia tanggih hati nyarabat karena bijama yang dimenangkan oleh subhanahu wa ta'ala. Kita memohon kepada Allah, kemarin kita mungkin banyak takut dalam hidup kita, dalam kehidupan takut kurang, takut susah, takut tidak terpenuhi kebutuhan kita, sombong kita yang tambah disadari kesombongan itu Allah jadikan sekarang dengan umur yang tersisa dengan penuh keikhlasan dan kesyukuran sehingga kita mendapatkan ampun Allah subhanahu wa ta'ala dengan harapan kita umur yang terakhir dalam umur yang tersisa ini umur yang sehat, afiat, wabah kuat dalam akidah, taat, dalam beribadah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keturunan yang soleh dan solehah rezeki berlimpah ruah untuk ibadah dan dakwah ketika wafat kita semua husnul khatimah amin yang beribas sayyidin Allah ampuni segala dosa kita yang kita perbuat yang disengaja ataupun yang tidak yang baru yang lama yang sembunyi-sembunyi yang dalam kerangan yang besar yang kecil kepada dosa kita kepada kedua orang tua kita dosa kepada ibu bapa guru kita bapak ibu mertua kita saudara-saudara kita hanya pulang dari kerabat di antara kita yang mungkin dengan ucapan dan perbuatan kita mereka tersakiti kita mohon ampun kepada Allah dan bukakan pintu maaf bagi mereka yang menyakiti kita dan kita mohon maaf kepada mereka untuk kemenangan kita sakiti dan tanpa disadari pula maka sering berdoa kita dengan Allah takbir bil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat amin ya mulibas sayyidin Allah ma'alam bis sawad kullu jami'an astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim wa tubu ilaih min jami'i ma'asi wa dhunub la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim qala nabi sallallahu alaihi wasallam belum mengkulu Tuhan wa nabi min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kulit penutup majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Allah baik ala jaman hadha jaman fahum wa tafaraku bibani wa tafaraku masum Rabbana rabbana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Rabbana lakal hamdu wa lakal shukru tibahul fadl wa tilal wa zidna istinabah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya alamin Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alayna innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in fi babina subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin wa alhamdulillahi rabbil 'alamin ya mulkiy masayyidina al-fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا مجيب السيد Berikut siku masyarakat Allah masyarakat berakhir kila lipen insyaAllah insyaAllah bersama kita bacaan dan tanpa amal sekolah kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.